keamanan akun Google kita sudah berhasil. Semoga ini bermanfaat dan dapat membantu. Assalamualaikum, kembali lagi di channel ItoSuite. Tutorial kali ini, dikarenakan maraknya penyadapan akun Google atau perentasan, wajib bagi kita untuk melindungi akun Google yang kita miliki agar terhindar dari sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Namun sebagian orang belum tahu cara melindungi akun Google-nya. Bisa saksikan di tutorial pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Apabila ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Selanjutnya kita masuk di icon Google ya. Ini ada beberapa cara, namun ini adalah cara yang paling mudah untuk melindungi akun Google kita. Seperti ini, langsung tekan saja icon yang ada di atas ini ya. Di sini ada kelola akun Anda, kita tekan saja. Dan pastikan di HP Android ada pulsanya ya. Di sini ada menu beranda keamanan. Di sini kita aktifkan verifikasi dua langkah akun Google kita. Kita scroll ke bawah. Ini ya. Di sini ada verifikasi dua langkah nonaktif ya, kita aktifkan, tekan saja. Kita tunggu prosesnya dan pastikan ada data dan internet yang terkoneksi. Kita scroll ke bawah. Ini lindungi dari orang jahat. Kita mulai saja. Kita diminta untuk memasukkan sandi, kita masukkan. Dan ini sandi sudah kita masukkan. Selanjutnya kita ikuti berikutnya. Ini bisa mendapatkan perintah ini ya, Galaxy C4. Selanjutnya lanjut saja. Di verifikasi dua langkah ini kita diminta untuk opsi cadangan, kita masukkan nomor. Bagaimana Anda ingin mendapatkan kode? Kita ingin mendapatkan kode melalui SMS, nanti dikirim lewat SMS di nomor yang kita daftarkan ya. Kita masukkan nomornya. Kita mendapatkan kode melalui SMS, selanjutnya kirim saja. Ini ya, kirim. Kita tunggu verifikasinya. Opsi selanjutnya, verifikasinya aktif. Dan selanjutnya ini sudah aktif ya. Dan kita cek. Dan ini verifikasi dua langkah akun Google kita sudah aktif ya. Semoga bisa menjauhkan dari hacker atau penyadap dan aman-aman saja. Dan apabila kita ingin menambahkan pemulihan, telepon pemulihan, kita tinggal nambahkan saja, email juga bisa. Oke sahabat, semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.